Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kasus COVID-19 secara nasional turun hingga 90%. Ini disampaikan Luhut saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta Senin malam. Luhut menambahkan banyak kabupaten dan kota yang berubah status menjadi PPKM level 2. Jumlahnya meningkat dari 10 daerah menjadi 27 daerah. PPKM level 3 naik dari 67 menjadi 76 daerah dan PPKM level 4 turun dari 51 menjadi 25 daerah. Namun begitu, ada dua wilayah aglomerasi yang masih menerapkan PPKM level 4, yakni Yogyakarta dan Bali. Wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga dalam penerapan PPKM Jawa Bali, wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Sementara Semarang Raya turun dari level 3 ke level 2, jadi membaik. Terdapat dua wilayah aglomerasi saat ini yang masih pada level 4, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Dan dua-dua ini pada borderline, saya kira akan masuk dalam level 3 dalam bukan minggu depan, dalam beberapa hari ke depan. Dan Bali juga menunjukkan tren perbaikan dari waktu ke waktu. Dan diperkirakan juga akan turun ke level 3 dalam beberapa waktu yang akan datang. Khusus untuk wilayah Bali, dalam arahan Presiden, beliau meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan. Untuk itu kami akan kembali turun ke lapangan untuk kembali melihat kendala yang dihadapi supaya tren perbaikannya dapat dipercepat. Walaupun tadi barusan saya telepon ke Bali, angka-angkanya sudah membaik juga dan jumlah yang masuk di dokter juga makin bertambah. Tapi penyebaran sudah sempat luas waktu itu. Jadi kita berharap dalam satu minggu ke depan angka ini pasti akan membaik. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam konferensi persnya Senin malam menyampaikan pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4, 3, 2 di Pulau Jawa dan Bali dari 31 Agustus hingga 6 September.